Halo Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Berikut adalah jadwal Liga Champions babak 16 besar leg yang kedua. Ada Bayern Munchen yang akan berhadapan dengan RB Salzburg pada Rabu 9 Maret 2022 mulai pukul 3 dini hari dan untuk sementara agregat 1-1. Sementara di pertandingan selanjutnya ada Liverpool yang akan berhadapan dengan Inter Milan pada hari Rabu 9 Maret 2022 mulai pukul 3 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV dan untuk sementara agregat 2-0. Selanjutnya ada Manchester City yang akan berhadapan dengan Sporting Lisbon pada hari Kamis 10 Maret 2022 mulai pukul 3 dini hari dan untuk sementara agregat 5-0. Selanjutnya ada Real Madrid yang akan berhadapan dengan PSG pada hari Kamis 10 Maret 2022 mulai pukul 3 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV dan untuk sementara agregat 0-1. Di pertandingan selanjutnya ada Manchester United yang akan menghadapi Atletico Madrid dari Rabu 16 Maret 2022 mulai pukul 3 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV dan untuk sementara agregat 1-1. Selanjutnya ada Ajax yang akan menghadapi Benfica di hari Rabu 16 Maret 2022 mulai pukul 3 dini hari dan untuk sementara agregat 2-2. Selanjutnya ada Juventus yang akan berhadapan dengan Villarreal di hari Kamis 17 Maret 2022 mulai pukul 3 dini hari dan untuk sementara agregat 1-1. Sedangkan di partai terakhir ada Lille yang akan menghadapi Chelsea di hari Kamis 17 Maret 2022 mulai pukul 3 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV dan untuk sementara agregat 0-2 untuk Chelsea. Dan berikut adalah top skor sementara UCL hingga hari ini. Top skor sementara dipuncaki oleh Sebastian Haller dengan koleksi 11 golnya. Sementara di peringkat kedua ada Robert Lewandowski dengan koleksi 9 gol. Sementara peringkat ketiga ditempati oleh Mohamed Salah dengan koleksi 8 golnya. Sementara untuk posisi 4, 5, dan 6 ditempati oleh Christopher Nkongku yang mengoleksi 7 gol. Ada Materazzi dan juga Cristiano Ronaldo yang masing-masing mengoleksi 6 gol. Sedangkan untuk top assist dipuncaki oleh Bruno Fernandes yang berhasil mengoleksi 7 assist. Sementara di peringkat kedua ditempati oleh Antony dengan koleksi 5 assist. Sementara peringkat ketiga, 4, dan 5 ditempati oleh Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan juga Leroy Sané yang masing-masing mengoleksi 4 assist. Sementara peringkat keenam ditempati oleh Cristiano. Dan itu adalah informasi mengenai Liga Champions babak 16 besar leg kedua kali ini. Siapa nih sob tim jagoan kamu? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.